Soal nomor satu, salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahapan operasional konkret. Sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu A. Pemberian tugas yang tidak rutin, B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, C. Penggunaan media sumber belajar dan alat peraga, D. Penekanan pada sikap belajar yang baik, E. Pemberian tugas yang rutin. Jawabannya adalah B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Soal nomor 2. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Tes lisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tes tertulis, E. Demonstrasi. Jawabannya adalah B. Observasi. Soal nomor 3. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi A. Dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. B. Kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. C. Dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. D. Dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. E. Dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan rotasi bumi. Jawabannya adalah D. Dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Soal nomor 4. Guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar yang manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? A. Teori belajar materi matematika dari Fahrenheit, bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. B. Teori belajar Vygotsky, yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Grundig. D. Belajar harus sesuai dengan tahapan berpikir kognitifnya, sesuai teori Piaget. E. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Brosiu. Jawabannya adalah D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya. Nomor 5. Pada muatan PPKN subtema Bangga pada Budaya Bangsaku, seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Media yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah adalah A. Peta persebaran suku bangsa di Indonesia. B. Video tayangan indahnya Taman Laut di Raja Ampat dan Bunaken. C. Video budaya daerah yang berbeda, misal Ngaben, Ngayo. D. Gambar rumah adat. E. Foto pahlawan berbagai daerah di tanah air. Jawabannya adalah C. Video budaya daerah yang berbeda-beda. Nomor 6. Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dalam berkarir di pekerjaan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam masyarakat global. Di hadapan para siswa,
Guru dapat menyampaikan pikiran dan sikapnya dalam wujud A. Ajaran tiap-tiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Pandangan atas kesempatan yang sama sebagai pemenuhan hak dan kewajiban. C. Pekerjaan yang tepat untuk perempuan diperbanyak sehingga dapat menampung mereka. D. Menyediakan lapangan kerja tidak didasarkan pada posisi gender, baik untuk laki-laki atau perempuan. E. Menjelaskan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja yang layak bagi kaum perempuan. Jawabannya adalah B. Pandangan atas kesempatan yang sama sebagai pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Nomor 7. Berdasarkan data BNPB, tahun 2020 nampak bahwa bencana puting beliung mendominasi bencana alam di Indonesia selama tahun 2010 sampai 2019. Faktor yang mendorong terjadinya bencana angin puting beliung adalah A. Terjadinya musim pancaroba dari musim penghujan yang dingin yang bergerak vertikal membentuk awan rendah bertekanan tinggi. B. Pergantian bertiupnya angin muson timur dari benua Asia menuju Australia. C. Pergantian bertiupnya angin dari musim kemarau yang panas yang bergerak vertikal membentuk awan rendah bertekanan tinggi. E. Terbentuknya angin front pada musim pancaroba dari musim hujan menjadi musim kemarau. Jawabannya adalah A. Terjadinya musim pancaroba dari musim penghujan yang dingin yang bergerak vertikal membentuk awan rendah bertekanan tinggi. Nomor 8. Pengusaha garmen banyak memproduksi pakaian jadi, seragam, baju olahraga. Limbah dari usaha garmen banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat barang dari kain perca seperti keset, lemek, dan lain-lain. Usaha yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk A. Menambah nilai suatu produk. B. Meminimalkan biaya produksi. C. Mencari tambahan modal usaha. D. Memaksimalkan sumber daya. E. Mengurangi resiko produksi. Jawabannya adalah A. Menambah nilai suatu produk. Nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Munculnya iritasi pada mata dan pernafasan. 2. Berkurangnya lahan pertanian. 3. Mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan. 4. Mengurangi ketergantungan pada alam. 5. Meningkatkan jumlah penduduk. Pernyataan di atas yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi transportasi yakni nomor A. 2, 3, dan 4. B. 2, 4, dan 5. C. 1, 2, dan 3. D. 3, 4, dan 5. E. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah E. 1, 3, dan 4. Nomor 10. Ketika ketua kelas banyak diprotes oleh siswa, warga kelas yang dibimbingnya, sebagai guru wali kelas perlu mengadakan musyawarah kelas untuk A. Meminta pertanggungjawaban kepada ketua kelas. B. Meminta pergantian ketua kelas di akhir semester. C. Mendengarkan protes siswa lain kepada ketua kelas. B. D. Memberi sanksi siswa lain yang memprotes ketua kelas. E. Membahas permasalahan protes yang ditujukan kepada ketua kelas. Jawabannya adalah E. Membahas permasalahan protes yang ditujukan kepada ketua kelas.
Nomor 11. Dalam sebuah proses pembelajaran, membacakan puisi di kelas 4 SD tampak beberapa permasalahan, di antaranya siswa tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi. Meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah menggunakan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Adapun tahapan tindakan dengan metode inquiry tersebut adalah A. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. B. Siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. C. Siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. D. Siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara berkelompok. E. Guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Jawabannya adalah A. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Soal nomor 12. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, pada bulan Januari 2020, pengguna internet di Indonesia sebanyak 174,5 juta orang. Penggunaan teknologi internet telah merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Dampak positif dari penggunaan internet antara lain, A. Perdagangan komoditas ilegal semakin marak. B. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain. C. Perkembangan industri mode dunia. D. Sikap individualisme dalam masyarakat. E. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Jawabannya adalah E. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. 13. Ketika pembelajaran di kelas sedang membahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain. Agar jati diri bangsa tidak terpengaruh dengan adanya ungkapan siswa yang semacam itu, sebagai guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa A. Teknologi apapun boleh digunakan karena terkait penggunaan teknologi tidak ada ketentuan yang membatasinya. B. Demi jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh teknologi dari negara lain sebaiknya dibatasi penggunaannya. C. Teknologi dari negara lain digunakan seminimal mungkin agar jati diri bangsa dan identitas bangsa tidak terpengaruh. D. Teknologi asing sifatnya netral. Pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. E. Teknologi dari negara lain dapat digunakan sebanyak mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jawabannya D. Teknologi asing sifatnya netral. Pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. B. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. C. Masalah kontekstual di sekitar siswa. D. Gambar tradisi Ngapin. E. Foto pembuatan ukiran suku Asmat. Jawabannya adalah A.
jadwal perkawinan berbagai daerah melalui video. Ketika Indonesia masuk dalam era perdagangan global, memang tidaklah mungkin membendung arus masuk berbagai produk dari luar negeri. Ketika perdagangan antar negara makin terbuka, salah satu konsekuensi yang tak terhindarkan adalah masuknya berbagai produk impor, melalui dari kelas mahal hingga produk-produk dengan harga yang sangat murah. Impor barang terus meningkat karena permintaan masyarakat akan barang impor meningkat tajam. Perilaku konsumtif masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa di atas adalah A. Tingkat konsumsi seseorang dengan orang lain tentu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor ekonomi, pendapatan, dan kekayaan. B. Seorang yang menjauhi pola hidup konsumtif akan senantiasa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan dan lebih memilih mendermakan kelebihan rezekinya untuk menolong orang lain yang memerlukan. C. Makin tinggi pendapat seseorang, makin tinggi pula daya belinya. Dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dan sebaliknya. D. Suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan membeli produk atau jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan atau hanya perasaan emosi. E. Perubahan harga yang cukup besar akan menyebabkan perubahan daya beli masyarakat yang besar pula. Jawabannya adalah A. Tingkat konsumsi seseorang dengan orang lain tentu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misal faktor ekonomi, pendapatan, dan kekayaan. Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, komunikasi adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik komunikasi. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain, A. Siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. B. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Jawabannya adalah E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. 17. Diberikan data hasil pengukuran sebagai berikut. 7, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 14. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? A. Ada 6 data pada hasil pengukuran tersebut. B. Data tersebut adalah data kontinu. C. Jangkauan interkuartil. Data di atas adalah 4. D. Saya menggunakan datum yang terletak di tengah dari 7, 9, 9, 10, 10 untuk menentukan nilai kuartil ke-1 dari data tersebut. E. Median data tersebut adalah 10, 5. Jawabannya adalah D. Saya menggunakan datum yang terletak di tengah dari 7, 9, 10, 10, 10 untuk menentukan nilai kuartil ke-1 dari data tersebut. 18. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah
Selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan atau materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran A. Mengajar hanya berdasarkan textbook. B. Menguasai kelas dengan metode expository. C. Menumbuhkan budaya belajar verbalistik. D. Pemindahan pengetahuan pada peserta didik. E. Melakukan penilaian yang berorientasi kognitif. Jawabannya adalah B. Menguasai kelas dengan metode expository. 19. Arman menimba menggunakan katrol tetap, dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Berdasarkan pembandingan keuntungan mekanik yang dimiliki keduanya, maka A. Keuntungan mekanik Wati lebih kecil dibandingkan Arman. B. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati. Bandingannya 1 banding 2. C. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik sebab keduanya menggunakan alat bantu tradisional. D. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik karena sumur memiliki kedalaman yang sama. E. Arman dan Wati memiliki keuntungan mekanik sama besar. Jawabannya adalah B. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati. 20. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah A. Melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. B. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. C. Mengamati global dan gambar-gambar tata surya. D. Mengamati video tentang tata surya. E. Melakukan pengamatan terhadap tata surya. Jawabannya adalah B. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, harap dimaklumi. Salam sukses untuk kita semua.